Bupati Muaro Jambi Haja Masnah Busro dan Kapolres Muaro Jambi AKBP Dedi Kusuma Siregar menandatangani nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan masalah pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi. Acara yang dilaksanakan di ruang aula kantor Bupati Muaro Jambi ini juga turut dihadiri anggota DPR RI Elviana, PLT Sekda Muaro Jambi Junaidi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Raden Najmi, dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Muaro Jambi. Selain penandatangan Memorandum of Understanding atau MOU, juga dilaksanakan workshop tentang sistem tata kelola keuangan desa. Dalam sambutannya, Bupati Muaro Jambi menekankan kepada para kepala desa yang ada di lingkup Kabupaten Muaro Jambi agar dalam melakukan pembangunan dengan menggunakan dana desa haruslah sesuai dengan aturan yang ada dalam meningkatkan pembangunan desa. Selain itu, Bupati juga menghimbau kepada para kepala desa agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dalam menunjang kinerja pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan. Dengan aplikasi sistem keuangan desa, diharapkan pengelolaan keuangan desa bisa lebih akuntabel dan transparan. Usai penandatangan MOU, kegiatan dilanjutkan dengan workshop tentang sistem tata kelola keuangan desa. Para kepala desa diberikan kesempatan untuk bertanya baik kepada pihak kepolisian maupun narasumber lainnya seperti Elviana selaku anggota DPR RI tentang pengelolaan dana desa hingga terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dapat workshop tentang sistem pengelolaan dana desa, dan alhamdulillah acara ini sangat baik untuk memberikan motivasi kepada seluruh kepala desa dan juga pembelajaran kepada kepala desa supaya mengelola dana desa dengan baik dan benar supaya tidak melanggar aturan. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak BPK RI. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.